Judulnya apa? <laughs> <laughs> Kita tuh mau bikin konten tapi judulnya ada tuh Wah enak judulnya Gak tau bingung Kayak segini Kona ini udah semua ngerti Tapi belum ada judul Kita mau <laughs> ngomong <laughs> <laughs> apa? <laughs> Ini konten apaan Gitu ya Oke okay. Kan itu Apa namanya teh Promosi Promosi I, i, nah, Serius ya Satu Diam oh, uh, uh, uh. Serius ya <laughs> Awas loh Kita bakal challenge ya Gitu aja ya tong huh? okay. hmm. Serius <laughs> Siap ya Satu Dua Tiga <laughs> <laughs> Ini Halo, assalamualaikum. Gitu aja, siap satu, dua, tiga. Halo, assalamualaikum. Oke, sekarang Michi sama Misari mau bikin konten nih, konten yang lebih ke promosi ya, karena produk kita Michi Crew. Yeah. nah sekarang kita kan gak mau cuman asal promosi ya, jadi kita pengen challenge nih makan sepedas apa sih, keripik singkong dari Michi Crew yang katanya pedes banget, katanya Sar gitu. Nah, sekarang kita mau cobain sepedas apa sih Michi Crew? Terus. di uh, di kita berdua ya, di mulut kita berdua nih. Kita kan pecinta pedes nih gitu. Buka aja Sarah. Nih, nanti kesiniin kita bakal makan uh, keripik mistik keruh yang pedas, rasa pedes Sambil ngobrol ya. Kok ada, -ada <laughs> Kita bakalan kita bakalan ngobrol, uh, kita bakal cerita juga sama teman-teman semua yang belum pernah uh, kenal. Kenal dari mana sih Misari? Ya, sama misi Kenapa? Banyak yang bilang gini Sar. Eh, tadi sari balik deh, balik deh, cina gitu. Jadi kan Mas penasaran siap. ya, kenapa bisa gitu? Boleh deh, nih nih ya satu bungkus ini itu kita jual. <laughs> Gak tahu Ini kita pakai dua harga ya, karena kita ngejual untuk eceran sama untuk agen juga hmm. gitu ya, tuh. Oke, langsung kalau mau order langsung ke agen kita aja deh ya, nggak akan disebutin di sini. Bener? Mm Heeh. -hmm. Hmm. satu bungkus ini tuh bisa ini semuain aja, nggak apa-apa. Mm -hmm. Nah tuh ya isinya besar Pokoknya recommended banget deh nih Jadinya nah, satu piring Satu piring ye yeah. Nah sekarang kita mau ngobrol sambil makan ya nggak boleh minum Ya, oh, iya. iya, gak boleh minum. Jadi, kita bakal ngobrol, nggak boleh minum. Kalau pedas, ya tahan aja lah. Ya? Jangan mengeluarkan kata-kata yang uh gitu ya. Mm -mm. Mm -mm. Walaupun Melulang. ini pedas, tapi jangan pedas ngomongnya. Ini ya, kata-kata pedas. Mm -mm. <laughs> Siap ya? Siap. Oke, uh, pertanyaan gini aja: gamesnya, misi nanya, sari jawab, sari nanya, misi, misi jawab... Ah, uh -uh, gitu aja, dimulai dari... Sari deh mau nanya apa deh <laughs> Mau makan Sari mau makan Sari, Sari nanya ke Michi gitu oh, Oke okay. so, Dari Sari deh Nanya apa deh. Benar pertanyaannya uh... hmm, Dari aku aja deh Oke okay. Oke okay, aku aja eh uh, Kali ini Banyak yang nanya eh kasih Sari balik deh balik deh ya kamis ini kak kami kenapa Sari uh, hadir lagi di sini sama misi gitu. padahal Sari teh udah beberapa kali keluar masuk keluar masuk sekarang balik lagi balik lagi apa yang membuat coba cari uh, Sari ceritain ya apa yang membuat Sari pengen balik lagi sama misi ini kerjanya takdir takdir kok <laughs> oh, takdir gimana Jodoh. Jodoh, oke. Okay. Kenapa, kenapa mau, gitu? Kenapa mau? Mm -mm. Mau. Iya, <laughs> <laughs> kenapa Sari pengen, gitu? Pengen comeback lagi nih, sama Miski, apa alasannya gitu? Yang ngebuat hati Sari, ini ceritain aja deh, hmm. yang awal mula, gitu. Oh. Pertama, kalau keluar itu karena bukan, karena kemauan sendiri, kalau kadang keluar teh kan hmm. pasti itu karena kadang sikon keadaan kayak gitu kan hmm. kalau keluar itu kan orang mah liatnya ih sih budak udah temenin asap keluar asup keluar hmm. asup aja gitu ya hmm. padahal makan kan mereka nggak tahu ya gimana sikonnya gitu tah gitu hmm. nah terus, terus kalau kenapa mau emang dari dulu juga pengennya mah ya bertahan gitu tah hmm. se selamanya gitu, tah maksudnya bukan selama-lamanya juga sih, yeah. maksudnya lama, gitu. lama gitu ya. Hmm. kan aku dari gadisnya kan bertahan hmm. Hmm. <laughs> sampai kita udah apa sih namanya tah berjuang mati-matian, kita bertahan, hmm. kan ya. benar banget. itu terus kalau sekarang ya mau Posisi? kenapa hmm. mau lagi bukan kenapa mau lagi dari juga dari dulu juga mau gitu hmm. dan pas apa sih ada panggilan yang dipanggil lagi gitu maksudnya teh. Ya, alhamdulillah banget gitu soalnya pertama kerja di misi itu nyaman. Terus kedua, jadi misi itu bukan ngerasa mau bukan ngerasa bos gitu. Jadi bukan dia bos. Jadi malah lebih ke kakak ke aku teh. Terus dapat ilmunya banyak banget kalau dari misi itu. Amin, amin, amin. Ya gitu. Jadi aku teh termasuk orang yang paling beruntung. Kerja digaji iya, dapat ilmu iya, dapat pengalaman gitu bener banget bener benar Nah, terus Mici cerita, cerita sedikit ya ke teman-teman semua. Jadi dulu dulu itu background Sari itu kita uh, pertama ketemu tuh dari yang admin online shop ya. Mm -mm. Dari admin online shop. Nah di situ tuh kenapa sampai detik ini sampai waktu kemarin Sari itu gak kerja sama Mici, Mici masih kepikiran Sari, pengen narik lagi Sari. Tapi kayaknya Misi tuh kayak mikir dua kali gitu, ah, kayaknya Sari pengen gaji yang gede gitu. Misi mikirnya kayak gitu, pengen gaji yang ini ya. Sedangkan kalau misalkan kerja sama misi, ya apa adanya gitu ya. Kalau misalkan dikit ya dikit, kalau gede-gede ya gede, gitulah ya, kasarnya mah gitu. sempat mikir, "Aduh, Sari gimana ya? Sari gimana ya?" Gitu, sampai mikir, "Ah, kayaknya Sari udah dapat uh, apa gaji lah, gaji yang gede di luar sana gitu." Sampai gak pede aja gitu, ngambil atau narik lagi Sari gitu. Nah. Pokoknya sama Sari tuh kayak udah nyaman banget dari pas zaman online shop, sampai titik darah penghabisan online shop ya, sampai hmm. bener beda bangkrut nggak ada orderan sama sekali, mulai dari ratusan orderan sampai Sari -sari nol. Itu gak ada banget, gak ada banget. Kita uh, apa ya ngerasain ya, Sari ya gitu, sampai kita nangis bareng, pernah eh, pernah gak sih, Miki ya yang lebih nangis, Sari nangis gak sih? nangis sih disumput-sumput kan hmm. pokoknya saat itu yang tahu perjuangan per, perjuangan Michi waktu online shop itu benar-benar hancur gitu ya hmm. sampai benar-benar nggak punya kerjaan ya sempet kan tahu kan Michi nggak hmm. ada kerjaan sama sekali eh uh, pokoknya keluh kesah itu ke Sari sama ke Siha yang tahu perjalanan Michi waktu benar-benar lagi di bawah lah ya lagi nggak punya apa-apa lagi drop lagi sedrop-dropnya gitu ya benar kan Sari ya hmm terus sampai kita pernah inget nggak kita keliling saking pengen apa sih naik lagi mm -hmm. keliling nganter-nganterin apa barang barang apa apa sih yang itu loh yang bungkusan nasi padang kayak gini kan ini apa sih sedekah, sedekah gitu sedekah ya gitu, oh. ceritanya mah gitu ya nah kita tuh waktu itu pas uh, misi emang bener-bener gak ada orderan sama sekali misi itu coba untuk Kesarkanya koreksi diri, uh, ya. lebih ngekoreksi diri kayak kita kurang sederhana sederha. Nah, hmm. gitu. Nah, kita uh, sempet ya keliling-keliling gitu, dan yang bikin anehnya itu, iya an ada, ada, an aneh banget. Jadi kejadian waktu itu tuh, kita kalau misalkan nggak niat ngasih, ibaratkan ya nggak bagi-bagi tuh, banyak, banyak banget ya yang mau kita kasih gitu ya, kayak misalkan ke yang suka mulung-mulung gitu ya, hmm. uh, terus ke bapak-bapak yang di jalan lah gitu ya. Tapi pada saat kita mau ngasih apa 10 bungkus ya, sekitar... Hmm itu sampai jam dari pagi sampai siang tuh nggak ada gak satupun ada. kita ketemu sama yang memang target kita gitu. udah putar puter, -puter cilu, iya eh. benar banget udah muter kecilnya, terus sampai ke atas ke trail ya, mm -hmm. sampai ke ah oh, kita udah muterin cibiru, tapi anehnya gak tuh nggak ada. di situ kita kayaknya kayak buat kesimpulan ternyata oh kita mungkin Salah, jadi niat sedekah, niat kita, uh, niat kita sedekah tuh kayaknya salah deh, hmm. karena niat kita sedekah waktu itu kita lagi bener-bener lagi di bawah, kita pengen naik. Oh, kayaknya kita harus sedekah gitu deh, kayaknya salah deh hmm. gitu. Salah. Nah, mesti ngerasa itu, kayaknya kita sedekah itu nggak boleh ngeliat di saat kita emang lagi jatuh gitu, hmm. tapi di saat kita lagi rame, kita harus ingat sedekah. Nah, pada saat itu, oh, mungkin ini teguran, ya. bener banget teguran. Soalnya aneh banget, nggak ada satupun target yang kita inginkan, itu ada di depan kita, nggak ada. Dari kita panas-panasan sampai nyari, kok nggak ada sih target kita gitu Ane, ya, bener nggak uh -huh. Aneh itu, banyak, gitu. itu nyata banget, nyata. Kita keliling, bener-bener keliling, berapa jam itu nggak ada, dan nggak nemu sama sekali target. Nah dari situ, kita udah ngelewatin itu, sampai uh, misi bilang, Sar cari kerjaan di luar ya. Hmm. Bener nggak Sampai Sari uh, keluar sedih lah pokoknya mah pas hari keluar dari situ karena Michi udah nggak nggak bisa bayar apa apa mm -hmm. ya udah nggak bisa bayar sedangkan Sari juga butuh hak untuk dapat gaji tiap bulan hmm, gitu karena posisi teteh kan lagi hamil dari hmm, itu lagi hamil lemes lemes ah pokoknya sedih lah gitu terus uh, dari situ Michi uh, bangkit lagi sendiri nih Sar. tanpa Sari mm -hmm. gitu ya jualan sampai jualan silak. seblak itu ya jualan seblak jual apa aja alhamdulillahnya Uh, apa ya Mas masih berkomunikasi dengan baik ya Sari ya. Hmm. Terus Sari masuk lagi tuh pas kapan sih? Hmm. misi itu? Setelah itu setelah kejadian itu tuh. Rafa bukan? Iya. Ya, pas tete udah di Cibiru. Hmm. Ya? Pas udah di Cibiru, eh udah udah mulai ngajar lagi nih bimbel TPC di Cibiru udah ada lagi. Wakt waktu itu Misi butuh yang bantuin Misi buat jagain Rafa, ya. Hmm. Bener nggak? Waktu itu posisinya kenapa Sari mau? Karena nggak punya kerjaan. Benar. Apa baru keluar? Kalau enggak salah dirumahkan juga sama deh. Oh, ya jadi di uh, dirumahkan sama tempat kerja yang lama. Jadi ya udah Sar di rumah teteh dulu aja sambil nunggu job gitu ya, sambil nunggu kerjaan. Nah, keluar lagi ya Sar ya, hmm. cuman sebulan. Ya miski paham sih gitu uh, apa sih yang pertama ngurus anak itu nggak enggak gampang, ya nggak gampang gitu. Tapi Selebihnya itu bukan lebih ke ngurus anak sih. Ngurus misi ya. <laughs> bener gak sih? Soalnya misi itu ketergantungan banget sama sari gitu. Apa-apa sari, apa-apa sari gitu. Nah jadi pas sari off itu bener-bener nangis ya. Nangisnya tuh yang gitu loh Sar. E -e, emang bener. Soalnya sedih banget gitu. Biasanya pagi, siang, sore, malam tuh sari, apa-apa sari gitu. Tiba-tiba sari berhenti lagi cuman sebulan loh kok gini gitu ah pokoknya sedih desar nah itu terakhir kita uh, pisah gitu ya benar nggak eh hmm. uh, apa masih kepikiran gitu masih kepikiran ampe sekarang ada lagi Ya, nah, kalau yang ini itu ceritanya, jadi kemarin-kemarin tuh, Missy bener-bener pengen banget butuh partner buat di Cimanggung karena susah banget nyari tutor. Nyari tutor, pokoknya nyari partner buat kerja di sini deh. Walaupun kita Cuman berdua, tapi butuh partner yang emang cocok banget gitu, kepikiran Sari, tapi aduh kayaknya Sari punya kerjaan deh di luar sana gitu Sar aku mikirnya jadi nggak ngehubungin Sari gitu dan pada akhirnya misi sholawatan seperti biasa ngasih apa minta minta jalan terbaik sama Allah gitu akhirnya kok pengen ya WA Sari gitu nah di situ misi WA Sari bener-bener WA Sari kesempatan gak ada dua kali eh, kesempatan nggak akan datang dua kali kata misi gitu kalau Sari mau ayo sama misi tapi dengan catatan kontrak satu tahun ke depan jadi misi nggak mau Sari keluar masuk karena ini kerjaan yang serius gitu Bukan yang cuma sekedar bantu-bantu biasa, enggak. Ini bener-bener job yang emang kerjaan kita punya tanggung jawab untuk satu tahun ke depan, gitu. Jadi, di kontrak sekarang itu sehari, dan kebetulan keajaiban Allah itu datang, ya, sehari itu baru nerima WA juga dari apa bosnya, ya, hmm. dari bosnya. Ternyata aku di rumah kan satu bulan full, dan bulan depan juga nggak tahu bakalan dipanggil lagi atau enggak. Iya, jadi intinya dikeluarin. Ya, kasarnya, iya, mah, itu, ya. kasarnya mah ya gitu. posisi sebelum wa misi masuk tuh sari sempat di offin lah intinya gitu dan nggak tahu dipanggil lagi kapan terus misi wa ya mm -mm. nah gitu benar itu teh benar benar nggak ngada-ngada -ngadang. nah nah dari pas misi bales wa eh pas sari bales wa misi itu bener-bener Ya Allah, serius gitu, Sar. Sama aku juga teh. Senang serius. banget. Senang banget, pokoknya senang banget we gitu. Heeh. Uh, uh. Aku juga. Kayak ya Allah gitu ya. Asa di saat misi butuh, di saat misi butuh orang yang datang itu orang yang misi apa ya? Seneng gitu. Yang cocok lah gitu. Kita nggak jarang kita ada slack gitu ya. Dulu pernah lah sekali gitu-gitu sekali banget lah waktu online shop itu. Aduh, ya kan? kan? bukan karena kerjaan, nah itu juga bukan karena kerjaan ya. Nah, hmm. uh, pokoknya yang namanya kerjaan kita berdua tuh benar-benar cocok kita nggak pernah ada apapun karena apa, kalau sari salah, kalau sari apa ya bikin kesalahan sedikit-sedikit, Michi pasti tegur dan di situ itu tuh sari nggak pernah yang namanya pundung, selalu mau uh, apa ya memperbaiki okay, itu okay. yang Michi senang gitu, jadi bukan menggurui ya Michi nggak mau menggurui karena kita sama-sama lagi belajar, tapi Michi lebih mengarahkan dan disitulah. Yang misi senang dari sari itu dia uh, welcome gitu setiap misi sari begini begini ya dia nggak pernah sih kata teh nggak pernah gitu dia oh oke okay, teh gitu dia selalu semangat nah itu yang bikin misi senang langsung talk share ya teh kapan sari situ ya udah sari sini ya sore aja kata misi teh dan sorenya jadi jam 10 misi wa sorenya langsung datang dan nggak ada halangan apapun Bener, ya asal. beda waktu sama yang rafa inget nggak teh besok mm -mm. Teh besok hujan, apa apalah pokoknya. Alasannya mm -hmm. teh, teh besok ada. weh gitu, ayah sekarang masa alhamdulillah tocer gitu. Langsung. Nah, sekarang okay. itu Sari tuh udah kerja di misi tuh. Uh, ini makan dari tadi, <laughs> lada di <laughs> situ. Eh, sekarang udah berapa bulan sih? Udah dua ya? Di mana? Eh, dua bulan, dua, dua minggu. minggu, dua minggu kerja sama Miss Udah dua minggu nih Miss. Gimana nih? Happy gak? tapi banget apa yang misalnya rasain di uh, apa perbe eh, enggak perbedaan deh perbedaan waktu sari di uh, online shop, shop hmm. nah. kalau waktu di online shop yang sari rasain yang aku rasain kalau di online shop tuh aha, gimana ya seneng sih seneng, cuman kadang asa teh kalau lihat teteh pusing gini. Kalau pas lagi pusing, emang kita juga ngerasain gitu ya pasti clear lah hmm. gitu dengan semua masalah dan kondisi sekarang gitu, hmm. Kadang suka nggak enak gitu hmm. eh? Kalau sekarang mah mungkin kan karena dulu mah apa sih namanya kabil e Iya masih labil juga kan. Hmm. Kalau sekarang kan udah dewasa ya kalau sekarang mah mau keadaan apapun juga asal ngelihatnya teh enjoy weh gitu hmm. jadi kayaknya teh mau segimana gimana juga keadaan mau keadaan lagi gimana juga ayo balik balik <tuk> apa atuh <atas? tuk> sih isari apa <tuk> ya maksudnya mau keadaan gimana juga hmm kayak tetap bersyukur gitu, hmm. jadi itu teh kayak menginspirasi aku juga. Oh iya ya harusnya emang kayak gitu. Jadi hati teh tenang gitu. Hmm. Sekarang mah aku ngelihatnya kayak gitu hmm. sama kayak pas aku eh, ngasur apa kan, hmm. kata juga hmm. udah kayak gitu kan. Hmm. Terus hmm. suka ngasih jangan-jangan jangan. sekarang mah kita harus gini. Jadi apa sih berkaca dan berkaca, bercermin, hmm. dari, masa bercermin lalu. dari masa lalu? Benar banget. banget. Jadi sih masa lalu kita tadi kasih dijadiin pelajaran hmm. gitu. Hmm. Perbedaannya itu sih. Hmm. Kalau Miss Cima ngelihat perbedaan sari waktu masih kecil. Nah <laughs> perbedaannya satu itu sekarang mah udah punya anak sama suami. Hmm. Oke, okay. lanjut ya. Jadi uh, terus perbedaan nih menurut aku uh, waktu sehari di online shop sama sekarang ya lebih dewasa sekarang itu. Lebih dewasa, terus lebih apa ya memahami. Kita tuh harus terus, apa ya, meningkatkan kualitas kerja kita, gitu. Karena kita nggak selamanya di sini, gitu. Kualitas uh, hidup itu bakal terus harus maju, harus naik, gitu. Nah, Sar itu paham itu, gitu. Jadi, aku kemampuan di sini, tapi dia nggak selamanya di sini. Ha -ha. Dan dimana misalkan nih, Sar ngajar ya, Sar belajar ya buat ini-ini, dia... Oke okay, gitu, karena poin plusnya adalah waktu pas uh, apa online shop itu Sari bisa ngehandle keuangan, keuangan yang jutaan ya waktu itu ya bisa ngehandle dan bisa uh, sesuai dengan apa yang uh, tete inginin gitu, gitu sih nilai poin plus yang wow dia dia nggak pernah megang duit gitu ya ngurusin duit sebanyak itu. Napa <tuk> bapak? dan ketika dikasih job buat ngurusin handlean orderan dia sanggup gitu. Jadi itu yang bikin misi cocok aja gitu sama Sari gitu. Jadi dan dan misi itu kalau misalkan nyari orang itu <tuk> Misi itu kalau misalkan nggak uh, apa uh, rekrut gitu ya, nyari partner itu nggak selalu Lulusan apa? Lulusan apa? Enggak gitu. Yang penting dia punya tanggung jawab, disiplin, dia kerjanya bagus, tuh, tuh, tuh. mau belajar, tuh, tuh, tuh. dan mesti enjoy gitu kerjanya. Tuh, tuh. Gitu. Ini lagi syuting. Mama lagi syuting. Ya. Tuh, tuh. Oke, promosi dulu ya. Nih, sekarang miski mau promosi sedikit tentang Mici Crew. Ada berapa rasa sar? Tiga. Ada eh, tiga. Pedas, hmm? keju, sama balado. Balado ini, alhamdulillah, orderan kita itu bisa nyampe uh, 300. Kita pesan 300 paks, itu bisa 3 hari sampai empat harian. Ya, iya. alhamdulillah, artinya uh, Miss kru ini bisa diterima baik di uh, masyarakat. <laughs> masyarakat, ya di apa ya di lingkungan kita lah gitu ya di masyarakat iya kan masyarakat <laughs> kita bener-bener ya bisa diterima baik lah gitu alhamdulillah dengan harga yang murah gitu cocok di kantong ibu-ibu semuanya juga gitu ya dan ini tuh bener-bener yang bisa nemenin misi di saat habis ngajar siang-siang lapar nggak ada apa-apa bisa nguan Terus Kalau misalkan ngantuk Bikin cenghar Ini yang rasa pedes Lada banget Dan ladanya gak lada sembarangan ya Jadi kita Ngolah sendiri Racik sendiri Produksi dari Miss ya Gitu Yang nanya Ya ya aku lagi Yang nanya Ini misi bikin sendiri Jujur bukan bikinan misi Tapi bikinan tim dari Missy ya Apa? sok bawa? Gak Eh, bikinan dari tim Miss Cikro, ini Rafa Kita cuma bertiga di sini. Mau bobo di kasur ya? Mau bobo di kasur? Oh ini, Soklo. Terus eh, apalagi ya? Kesan kesan. Oh. Bobo, bobo ya. Hmm, yuk atau yuk? Yuk, di sana. Kayak iklan. Oke, kita lanjut, lanjut lagi. lagi. Tadi ada gangguan teknis, ya. Oke, tadi sekilas, ya. Jadi, e, sehari itu perbedaannya, dulu itu masih apa, ya? Mencoba-coba gitulah lah, ya. E, Mencoba-coba hal baru, jadi memang e, kerjanya masih harus kita latih terus. Kalau sekarang, itu dia udah paham dengan sendirinya, harus seperti apa, bagaimana, dan gak perlu kita begini-begini, gak terlalu banyak, udah dia udah paham. Nah, paling yang misi arahin itu lebih ke... Kalau kerja tuh harus begini ya, begini-begini-begini gitu. Coba Sar, satu hal yang sehari selalu inget-inget gitu ya, tentang uh, hidup ya, dari aku yang pernah aku kasih ke Sari itu, apa sih kan banyak nih, pagi, siang, sore, malam kita bareng-bareng, dan disitulah misi kadang, Sar, begini-begini ya, hidup itu begini-begini ya. Kira-kira di mana kata-kata yang Sari inget sampai sekarang gitu? Nah, aku inget. Nah. Pohok. <laughs> Promosi Promasi time, time. Oke okay, kita mau promosi nih sedikit ya Ada berapa rasa Sar dari misi kru itu? Tiga Ada tiga apa aja? Ada yang pedas Yang paling best seller ya yang... hmm, Best seller bener Best seller Oke okay, ada keju Ada keju Ada balado Nah gitu ya Jadi buat anak-anak juga aman Dan jujur ini rasanya itu mirip Ciki yang 500an tuh apa? Coba-coba ya nah ini enak banget ya gitu jadi uh, buktiin sendiri cobanya sekali belinya berkali-kali kali. Yeah, gitu emang benar jadi cobain tuh cukup sekali belinya cuma satu tapi pas udah nyobain beli boleh empat sihat. beli lima beli sepuluh belah uh, alhamdulillah lah ya hmm. laku gitu ya jadi buat teman-teman yang mau beli kru boleh ke agen atau uh, bisa lewat misi ya dengan harga Uh, kalau mau jual lagi itu beda harganya ya. Apa cuman beli beli aja biasa itu beda lagi gitu. Yeah. Oke, okay, Sar tadi baru sampai mana? Jadi <laughs> kan nanya yang tadi, apa? Tanya tadi, tadi terlihat gini loh dah. Yang apa sih? <laughs> Oke, okay, jadi oh, jangan apa yang dari dulu sampai sekarang selalu aku ingat gitu, dan berusaha dipraktekkan juga. Kalau sen yang paling aku ingat sih, kayaknya ini deh yang bersyukur, kayak apa ya? Apapun keadaan kita Apapun kerjaan kita Ya tetap bersyukur gitu Karena ber dari bersyukurnya itu juga Kalau kita lagi ada masalah Pasti suka ada jalan Kalau kita lagi Apa ya pusing, pabaliut, riut lah Pokoknya mah karena masalah Pasti suka ditenangin Itu sih apalagi pas udah menal sholawat Ya banyak juga sih Keajaiban-keajaiban yang udah dirasain karena sholawat gitu sih oh, jangan itu salah satunya ya yang lain-lainnya mah bisa kali kali ya banyak sih kalau dari Facebook terus apa ya karena sering keluar masuk hmm, suka apa ya suka ngasih ngasih tahu gitu kalau kerja di orang tuh harus bisa apa ya bertanggung jawab itu yang terpenting bertanggung jawab terus kalau bisa jangan ya maksudnya teh kayak jangan coba-coba gitu harus harus dengan serius gitu kayak ya jangan sekarang masuk gitu satu bulan keluar gitu gitu sih tapi karena gak tahu kenapa ya alasan aku keluar masuk juga bukan karena bukan karena kemauan aku gitu. Kayak seenaknya aku keluar masuk gitu. Jadi karena emang nggak tahu udah jalan kayak gitu mungkin. Dah pokoknya mah kadang suka sial juga sih. Dah. Karena keadaan juga, Sekon dan keadaan apa lagi ya? Ini deh promosi lagi. Anak nah? Ini tuh bisa dimakan pakai nasi panas. Ah, itu enak banget. Ini udah praktis, enggak usah. Enggak usah kalau misalnya mau masak. Bisa langsung ambil mesiku tik singkong ini yang pedesnya pakai enak anget, mantap kalau nggak pakai buat ke baso atau ke seblak juga enak. Yang paling enak tuh ke mie kuah mie rebus pakai ini. Oke, sekarang Sari mau nanya hmm, apa? Padahal kan selalu ingat sama aku. Hmm. Apalagi kalau kayak maksudnya kalau udah bangkit gitu hmm. kayak ingat gitu ke aku teh hmm. padahal aku teh nyebelin gitu ya suka keluar masuk hmm. kita, itu teh apa yang bikin inget teh dari awal tuh kayak udah kan kita waktu misi lagi gadis tuh Sari tidur bareng sama misi kan hmm. terus hari tuh udah tahu Jadi jadi waktu saat itu pokoknya saat itu kenal sama Mici itu dari Mici belum pas belum nikah. Sampai saat itu tidurnya kan sama Mici. Dia tahu Mici itu seperti apa dulunya, terus jeleknya seperti apa gitu kan? Mm -mm. nggak cantiknya aja kan? Mm -mm. Jeleknya juga tahu kan? Pokoknya Buang itu yang emang apa ya? mendampingi Mici dari pas lagi begini turun anjlok banget sampai proses menuju begini lagi bangkit lagi tuh Sari ada gitu dan menyaksikan lah gitu sampai Misci nangis pun ya ngeliat gitu sampai keluarga juga udah pada kenal sama Sari tumbuhlah rasa apa ya dari partner yang cocok itu tumbuhlah rasa sayang gitu karena sayang dalam arti aku kayak ngerasa punya adik gitu apalagi kan Misci bungsu ya gitu ngerasa punya adik sendiri terus jadi kayak apa ya ya yang melebihi hanya sebatas partner tuh bener gitu ah lah gitu, mau bahasa Sunda, nama gitu. Jadi, e, di mana kita bener-bener, eh, dulu pernah misi waktu lagi down banget, lagi di bawah, lagi mikir, ya Allah, semoga ada kesempatan lagi buat bangkit gitu ya. Misi selalu e, inget sama, ya udah kalau aku bangkit, aku akan tarik lagi orang-orang yang dulu pernah bersama misi di saat misi di bawah gitu, dan akhirnya pas misi Alhamdulillah ada rezeki lebih. Siapa lagi kalau misalkan yang nggak misi inget tuh adalah partner masa lalu gitu, gitu. Jadi ingat, ingat sari lagi, ngasari lagi gitu, gitu sih. Dan kebetulan aku masih. Jomblo. Apa aja? Makanya belum nikah gitu hmm. kan? Kalau kayak Siha kan Siha juga hmm. sama kan hmm. kita bertiga dulu. Hmm. Tapi kan Siha susah sekarang udah nikah hmm. udah punya baby hmm. susah. Cuman kita balik lagi sehar, uh, apa sih? takdir orang kan berbeda-beda gitu ya mungkin takdir uh, siha jalani memang harus udah nikah gitu kan kalau Sari mungkin Allah pengen hmm, sama ya. mungkin Allah pengennya Sari ayo berkarir dulu deh menata hidup yang lebih baik lagi mm, gitu ya gitu dan kita juga masih butuh Sari gitu benar-benar ah susah deh nemuin partner yang benar-benar joinnya tuh sesuai gitu susah susah banget dan alhamdulillah Sari tuh rezeki buat Teteh tuh sekarang itu rezeki rezeki yang tidak ternilai lah. Kalau uang itu bisa ternilai, gaji bisa ternilai. Tapi rasa bersyukur Teteh dapet sari sari stay di sini benar-benar kayak nggak bisa ternilai gitu, gitu. Sama aku juga gitu. Jangan keluar lagi. <laughs> ya. Bantuin meski kru, mah <laughs> di kontrak ya. <laughs> Oke okay guys, kita sekarang pindah lokasi nih karena Rafa dari tadi rewel terus kita digangguin jadi nggak bisa tidur sendiri harus ada temen ya kita ya, tadi baru sampai mana ya bersyukur ya jadi bersyukur uh, sari gitu ada di Cimanggung gitu dan tidak lepas dari Miss ya job sari itu banyak banget di sini banyak yang nanya emang kerjanya apa sama Miss apa aja saya sebutin tutor handle admin Miss ngurusin keuangan TPC Cimanggung dan insya Allah bakal bantuin misi untuk ngejaga TPC Cimanggung ya gitu karena misi nggak bisa berdiri sendiri apalagi udah lebih dari 30 anak di sini gitu e, begitupun ya kalau misalkan mau kita mendirikan usaha gitu ya jujur partner itu harus benar-benar cocok gitu karena kalau misalkan nggak cocok itu sulit ya hmm. gitu gitu sih dan e, misi mah pengennya apa ya kalau misalkan apapun itu ya oh ya yang misi selalu bilang ke Sari itu kalau ada kritikan atau apa ya apa sih komenan lah ya gitu baik itu dari misi atau dari luar gitu ya misi selalu bilang sama Sari jangan down terus bangkit dan uh, perbaiki itu dan buktikan kamu itu bisa itu ya Sari mm -mm. Terus, ya terus tadi disebutin ya uh, 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 uh. terus uh, apa sekarang tuh Sari kan lebih dewasa ya lebih lebih dewasa tuh jadi dia tuh lebih apa ya mengerti gitulah ya dunia kerja yang sebenarnya itu kayak gimana. Terus yang Miss Celia tuh sekarang dia lebih ceria gitu ya, lebih wah beban lah. Dulu asa banget banget gimana gitu, masih labil gitu loh. Iya kan, waktu zaman online shop tuh dia banget banget, aja banget ya teh. Enggak ya. enggak enggak tahu gitu kenapa. Gitu. Sekarang mah dia lebih ceria, kelihatan lebih happy, ngajar juga lebih bagus gitu kan. Dan mau mencoba memperbaiki apa yang jadi kritikan dari misi gitu itu yang misi salutin gitu, itu yang namanya kerja jangan manja dengan apa, gelar ya, jangan manja dengan status, lulusan apa, jangan manja karena kerja itu nggak akan menjamin dari situ, tapi kerja itu di dijamin dari diri kita sendiri gitu aja deh, gitu, kalau Sari ngerasa punya potensi gini-gini, kalau Teteh lihat punya potensi bagus gitu, jadi jangan pernah minder, jangan pernah apa buktiin, Sari itu layak untuk dihargai gitu ya Hmm. Catat quotes. Catat apa? quotes. Quotes. Hmm. Catat <laughs> hmm. quotes. <laughs> quotes. Hmm. Udah lagi ngemici malam-malam. sambil nunggu suami Aduh. pulang. Nah, Kak. A -a. Terus semenjak Mici di Cimanggung itu ya. Kayak lebih apa ya? Hidup Mici tuh kayak ada warna lain gitu. Tadinya merah, kuning, sekarang hijau, pink, pink, hmm. selalu ada di sini. Terus alhamdulillahnya welcome welcome sih orang tua di sini gitu ya nggak pernah yang muluk muluk gimana malah mendo mendoakanlah mendoakan lah tutor tutor terbaik lah gitu dan insya Allah tutor yang misi pilihin untuk anak anak itu adalah tutor yang memang sesuai kriteria misi sendiri gitu jangan kan nunggu nunggu komplainan sebelum orang lain komplain misi dulu deh yang komplain ke tutornya gitu hmm. gitu sih. Hmm. Nasi kru itu yang bikin mahalnya adalah nggak mahal sih harganya murah. Cuman yang bikin lagi itu adalah kriuk-kriuk. Uh -uh. Jadi crunchy bukan sih namanya tuh. Crunchy. Hmm. Crunchy. Hmm. Crunchy. Enak. Hmm. pakai nasi anget ya. Pakai uh -uh. oh, merebus juga enak banget. Hmm. Ini produksi rumahan ya doain aja namanya apa itu Homet juga Homemade. finish ya jangan lupa like comment and subscribe dan tetap dukung TPC dan enggak, doakan TPC agar uh, terus maju ya TPC itu ada tiga cabang alhamdulillah di mana aja sar yang pertama di Cibiru kedua manggung juga hmm, Cibirunya di mana kasih naras juga Cibiru Cigurui oh iya Cibiru. cabang pertama di Cigurui Kedua Cimayung Ketiga di Sinang Reret, Sinang Reret. Hmm, Alhamdulillah ya Doakan kami terus ya Assalamualaikum, bye-bye Jangan lupa beli mystical ya